Kebetulan saat ini saya berada di Bandar Udara Mopah Merauke dan pagi ini kita melihat prosesi pemberangkatan jenazah kapal Rumah Sakit Tingkat 4 RB Mordani Merauke, yakni Mayor Jenderal Mayor Dok CKM Dr. Denny, yang akan diberangkatkan ke kampung halamannya di Cimahi, Jawa Barat, dan sekarang sudah berada di Bandar Udara Mopah Merauke ya. Nantinya jenazah akan diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Sudah kita lihat di depan adalah Danren 174 ATW Brigjen TNI Reza Pahlewi sudah memasuki ke arah upacara. Di suasana di sini ya. Kita bisa lihat di sini juga hadir tenaga medis yang ada di Kabupaten Merauke ikut menyaksikan upacara pemberangkatan almarhum Mayor CKM Dr. Benny. Pacukan pasang tanggul. Di depan ini adalah istri dari almarhum Mea Tribuners. Didampingi ibu-ibu Persib. Penghormatan kepada jenazah. Mana? Jenazah. Hormat dan jenazah. Thank you.
laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Di sini udah kita lihat ada Komandan Korem 174 ATW, Brigjen TNI E. Reza Pahlevi, juga ada Dandim 1707 Merauke, Letkol JZI, Muhammad Rois, Edi Susilo, juga keluarga besar TNI AD dan tenaga medis yang ada di Kabupaten Merauke mengantarkan jenazah almarhum Mayor CKM Beni, Dr. Beni Arjihan akan diberangkatkan menuju Cimahi, Jawa Barat menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Di suasana di area keberangkatan Bandar Udara Moko Merauke, ya. Sedang menanti pesawat Garuda. Tadi sudah dilakukan upacara dan pelepasan jenazah. Di sini juga ada Kapenrem 174 ATW. Dalam upacara penghormatan dan pelepasan jenazah ini tadi juga dihadiri Wadan Lantamal 11 Merauke, kemudian Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Laut, juga ada Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Merauke beserta seluruh dokter yang ada di Merauke, ya Tribunus. Di sana juga ada ibu-ibu Persit. Dan tadi juga disaksikan langsung oleh istri almarhum yang saat ini sudah menuju ruang check-in atau keberangkatan penumpang di Bandar Udara Papua Merauke, ya Tribunus. Dan kita masih akan mencari tahu informasi nama dari istri almarhum ini yang sampai saat ini belum diketahui, ya.
namanya, nanti kita akan cari informasi lagi. Tadi sudah sempat dicari namun belum dapat ya. Oh ini Tribunus, ini istri. Dan maaf Tribunus, ini istri dari almarhum masih berada di sini yang jilbab abu-abu ini ya, yang sedang bersama Danrem. Nah ini istri kok. Tribunus, sekian dulu laporan dari jurnalis Tribun Papua Hidayatullah langsung dari Bandar Udara Mekah Merauke. Terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.